bila kita memang lihat ini suatu perkara yang serius dan kita tak tahu, saya pun tak tahu siapa yang mereka ketua pembangkang perlu berikan penjelasan. Jadi saya rasa memang ketua pembangkang kalau boleh terjelaskan lagi apa peranan beliau apabila keluar ke luar negara, adakah beliau keluar negara untuk membantu negara kita. Itu penting, kena perjelaskan. Jangan keluar negara, kita memburukkan nama negara di persadaan antarabangsa. Kita perlu mempertahankan negara kita sendiri. Terima kasih. Dengan laporan media mengenai perkara ini, dan saya minta pihak berkuasa menyiasat kesahihan maklumat tersebut, dan saya rasa sebagai warga negara Malaysia yang tak setia kepada negara, ianya merupakan satu perkara yang perlu dilihat dari sudut keselamatan negara. Jadi perkara ini merupakan sesuatu yang perkendakkan pihak berkuasa untuk membuat siasatan rapi apa yang berlaku. Dan saya tidak tahu sama ada media itu tepat ataupun dapat memberi bukti konkret. Kalau ianya dapat memberi bukti konkret, saya rasa ini akan memudahkan pihak berkuasa untuk melakukan siasatan. Dari satu sudut, Anwar Ibrahim merupakan ketua pembangkang. So sekarang ini dia dah dibekas sebagai ejen saya. Adakah dia perlu berikan penjelasan soal itu? Saya cuma nak katakan, semasa kita mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen, kita telah melafazkan tak setia kita kepada negara dan pada masa yang sama mempertahankan kedaulatan negara, termasuk juga perlembagaan Malaysia. Jadi saya rasa dalam soal ini, soal tak setia itu tidak sepatutnya mungkin. Sebagai warga negara Malaysia, apatah lagi wakil rakyat, itu sepatutnya berlaku. Saya tidak tahu, saya tidak berani nak buat sebarang kesimpulan. Sebab tu saya menyuruh supaya perkara ini dapat diselidiki dan juga disiasat secara rapi. Dan satu sudut, Datuk Sri Anwar sendiri perlu beri penjelasan ke tidak? Saya rasa sebagai ahli parlimen, sebagai ketua pembangkang, beliau rasa terpanggil jugalah. Dan sepatutnya untuk menjawab apa juga tuduhan ataupun dakwaan ini. Kalau tak berasas, tampil hadapan tegangkan apa yang sebenarnya berlaku ataupun mengambil tindakan saman media tersebut. Kalau yang benar, itu sesuatu yang menakjubkan kita lah. Kalau terima kasih, Dok. Saya tidak terkejut langsung tentang isu ini kerana perkara ini satu perkara yang kita sedia maklum. Kita tahu latar belakang Anwar Ibrahim sampai sedikit. Saya pun baca. Perkara ini bukan satu perkara yang mengejutkan diri saya, tapi ini merupakan satu kebenaran yang telah pun dibangkitkan oleh mereka dari Amerika Syarikat sendiri. Dan saya hanya haraplah mereka terima hakikat bahawa ketua pembangkang ini merupakan seorang pengkhianat. Dia menderhaka negara ini, dan kita tidak boleh menyokong seorang pemimpin yang mempunyai tabiat reptilia seperti ini. Di sini dia mengutuk orang-orang Yahudi, dia pergi Amerika, dia minta maaf, minta ampun. Memang satu perbuatan yang begitu jijik bagi saya. Kalau ada satu pendirian, kita pegang kepada pendirian itu walau apa pun. Dalam konteks itu ada ramai rakan-rakan pembangkang yang memang tulus untuk mempertahankan apa-apa yang kepentingan pihak pembangkang dan juga rakyat. Saya menghormati mereka. Tapi seorang pemimpin pembangkang seumpama ini yang mempunyai dua watak, lebih dari dua watak sekarang nampaknya, saya merupakan ini rakyat Malaysia harus tahulah di mana ada kebenaran, di mana seorang hidupnya seorang penipu yang setiap kali cuba mewujudkan ada masalah begini, dia akan cuba wujudkan satu lagi fitnah terhadap kerajaan Barisan Nasional. Dan fitnah ini bukan satu fitnah yang akan membelahbahagikan kaum di Malaysia. Inilah cara dia untuk berbahagia lela dalam arena politik di negara ini.